guys, welcome to channel Ayatense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa diklik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, oh jajan Mimin. Oke, okay. Mimin doubling ya guys. Ini komennya Izu. Menemukan spesies baru buah tanah. Meski terlihat berbeda dengan kentang, namun karakteristiknya mirip dengan kentang. Lauluan, apakah kamu masih punya buah tanah ini? Katanya si Izu guys. Kentang tidak hanya bisa dijadikan makanan pokok, tapi juga bisa dibuat dengan macam cara dan sangat cocok dipadukan dengan segala jenis daging. Digoreng, direbus, apapun yang bisa dibuat enak. Katanya kentang goreng, keripik kentang, kentang tumbuk, kue kentang, katanya. Wow, dia langsung pikirinnya banyak. Kentang serut, iga sapi rebus kentang, babi panggang kentang, dan aku datang, katanya. Itu hanya buah tanah, katanya gitu. Karena kalian sangat menyukainya, maka aku akan memberikan ini untuk kalian. Bagaimanapun, masih ada banyak di kota Beastmaster, katanya gitu, guys. Ini adalah hadiah ucapan selamat untuk kalian. Terima kasih Nona Laulan, katanya terima kasih, gitu ya. Iju juga kentangnya banyak sekali bisa ditanam seperti ubi. Dengan cara ini, Dazie tidak akan khawatir tentang makanan di masa depan, katanya. Bagaimana cara menanam benda ini? Apakah mirip dengan ubi? Bagaimana kalau bertanya kepada Bena? Meskipun Nona Laulan mengirim kami banyak buah tanah, tapi buah tanahnya akan selalu dimakan. Alangkah baiknya jika kita menanamnya sendiri seperti ubi. Nona Lola, bisakah kamu tanam ini ditanam? Katanya gitu. Tentu saja bisa ditanam, tinggal ditanam dan dikubur apapun jumlah penyiramannya, katanya gitu guys. Dia malu, dia nggak tahu di caranya. Aku tidak tahu cara bertani, katanya gitu guys. Buah tanah sangat mirip dengan ubi, keduanya perlu membesarkan bibit terlebih dahulu lalu menanamnya. Kalian tidak perlu menyiram terlalu banyak, cukup jaga agar tanah sedikit lembab, taruh di atas pot, masih akan ada hama jadi kita harus. Bagaimana bisa wanita dari suku kecil Iju bisa tahu banyak tentang menanam? Itu seharusnya diajarkan oleh orang itu, baik kun, orang itu memang, mengapa aku tidak melihatnya bekerja keras di kota Bismin Master, katanya gitu guys. Oh iya, mengapa repot-repot menanamnya sendiri? Aku dapat mengirim kalian sekeranjang buah tanah besar setiap tahun, katanya. Sungguh? Terima kasih atas kebaikanmu, tetapi kami tidak dapat menerimanya, katanya guys. Sekeranjang buah tanah yang kamu kirimkan sudah cukup bagi kami, katanya gitu. Kemudian kita juga bisa sepenuhnya mandiri. Lagi pula, tidak baik untuk selalu mengandalkan bantuan orang lain dalam waktu yang lama. Jika tidak, maka lupakan saja. Sepertinya aku tahu mengapa Kak Tengsu jatuh cinta padanya. Namun aku tidak boleh menyerah begitu saja. Aku ingin Kak Tengsio melihat betapa baiknya aku. Ayahku berkata bahwa jika kamu ingin mengambil hati seseorang, kamu harus lebih dahulu mengambil perutnya. Kali ini aku pasti akan berhasil. Katamu, katanya guys. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I
got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.